Hu aha hu aha. Thank you.
وتجارتنا وإلمنا وقوتنا بعدد المعلوم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد فاتح المغفرة صلاة تغفر لي بها ووالدي وأولادي وجميع المسلمين وتفرج بها كربتي وسقائي وتغدي بها هوائجي بعدد علم الله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد قلب المسرور ومفتاح الميسور وفاتح لما أغلق وشافي الإله ومفارج الكروب والهموم وعلى آله وصحبه وبارك. وشيخ عبد القادر جيلاني ووالدينا ووالديكم wali jami'il muslimin awal muslimat wal mu'minin awal mu'minat al ahya iminhum wal amwat sayyulahumul fatiha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahil malikil kudusi salam. Bismillahil ajijil hakim. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Fa inna insyaallah abu asli kitabi Syekh Abdul Qadir Jailani sirrul asrar wa itah wa ittihaful aqabir manaqib Syekh Abdul Qadir Jailani wa hilyatul awliya wa nafa'ana bihi wa ulumihi bidarain amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan melewati saluran Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, Allah selalu mengangkat derajat kita sehingga kita digolongkan orang-orang yang dekat dengan Allah dan Rasulnya. Mudah-mudahan dia terangkat derajat sanak keluarga kita, anak-anak kita, istri-istri kita, handai tolan kita, jiran-jiran kita. Mudah-mudahan semua kita dan mereka menjadi orang-orang yang dalam ridho Allah selama-lamanya sampai akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Faqad hadallahu zakirin biqaulillahi ta'ala wazkuruhu kama hadakum. Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang selalu mengingat Allah subhanahu wa ta'ala seperti firman Allah waskuruhu kama hadakum. Ingatlah kepada Allah kama hadakum sebagaimana Allah memberikan hidayah kepada kalian. Ini bermakna bahwa orang-orang yang mengingat Allah semata-mata sebenarnya karena hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Walikulil maqam martabah qashah. Pada setiap orang-orang yang pandai berzikir itu, masing-masing mereka ada makom mereka masing-masing, ada kedudukan derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Satu sama lain sesama berzikir, tapi berbeda derajat mereka. Itulah dimulai pada titik fokus zikir itu pada makna abdalu ma'akulu ana wa maqalahun nabiyuna min qobli la ilaha illallah. Tidak ada yang lebih abdal atau seabdal-abdalnya zikir itu, atau tidak ada yang lebih abdal, yang lebih utama zikir itu, yang aku baca dan juga dibaca, diucapkan oleh para nabi-nabi sejak Adam sampai kepada aku, sama ilmunya, sama warisannya dari Allah, min qabli sebelumku, la ilaha illallah. Itulah kalimat la ilaha illallah.
minggu kemarin Syekh Abdul Qadir Jailani maupun Syekh Ibnu Athaillah mengisahkan tentang zikir la ilaha illallah, mengapa menjadi berubah menjadi makna Allah Allah, kemudian mengapa juga menjadi hu 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 zikir itu menjadi padanan pasangan kalimat diucapkan kita la ilaha illallah, di hati kita adalah Allah Allah Allah, kemudian di sir kita ada hu 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 hu, itu makna yang termakna habis kalimat kata. Semisal dengan kalimat ah ah ah, alif dan ha, alif artinya Allah, ha artinya huwa dia, aku, dia, dan apapun juga adalah Allah aja wajalla. Maksudnya tidak ada yang berhak mengklaim kehidupan ini, tidak bisa seseorang mengakui seorang jua pun kehebatan, keagungan, keindahan, semua yang ada ini tidak lain adalah dari Allah aja wajalla. Itulah hu, itulah maknanya dia, itulah makna yang terakhir dari sebuah makna huruf dan suara adalah hu atau ah atau hu atau ah 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 atau hu, itu saja. Atau kalimat lain alif alif atau a a a, itu juga bermakna adalah Allahu Allahu. Bahkan tidak ada huruf di dunia ini, bahkan tidak ada suara di dunia ini kecuali bermakna dia hu, melainkan bermakna sanjungan dan pujian kepada dia Allah 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 subhanallah, jika kita bisa merenungi hakikat di dalamnya. Namun jika kita tidak masih belum mampu mencapai pada pengertian itu, tentu kita mulai menurunkan pemahaman kita untuk memulai sedikit demi sedikit lagi menaiki tapak demi tapak dari makna semua itu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum?" Ketahuilah, inginkah engkau aku kabarkan bi khairi a'malikum, sebaik-baiknya amal yang tidak ada lagi amal selain amal ini yang paling baik, yang paling bagus, yang paling abdol kamu kerjakan. Wa askaha inda malikikum, bahkan dia mensucikan inda malikikum apa saja yang ada di pada diri kalian. Wa arfa'iha bi darajatikum, bahkan akan mengangkat derajatmu setinggi-tingginya. Wa khairun min itau ijhabi wal waraqi, bahkan lebih bagus daripada pemberian atau sedekah emas maupun perak, seberapa besar saja emas itu, sebanyak gunung, sebanyak di lautan emas itu. La inna haja afdalu min a'malikum, ini adalah amal yang terbaik untuk kalian, ini adalah yang sebaik-baiknya untuk kalian. Wa antalqa aduwukum, bahkan di medan jihad sekalipun engkau melemparkan atau engkau melemparkan anak panahmu untuk musuh-musuhmu. Fatadribu a'naqahum, atau engkau menebas leher musuh-musuhmu. Wa yadribu a'naqakum, bahkan atau engkau ditebas oleh musuh-musuh kamu di medan perang lalu kamu mati. Hebat sekali kan amal kamu itu, lebih bagus lagi, hebat lagi amal ini. Qalu, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, mazalika ya Rasulullah, apa itu amalannya ya Rasulullah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, zikrullahi ta'ala, itulah zikir mengingat Allah azza wa jalla. Hadis riwayat akhrajahu Imam Tirmidzi fi kitabi ad-da'wat, ini termaktub di dalam kitab Imam Tirmidzi. Wa qala la taqumu sa'atu ala ahadin yaqulu Allah Allah Allah, bahkan kiamat tidak akan pernah terjadi bila kita masih mengucap kalimat Allah 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 subhanallah. Kayak Pak Kawaja kalau amalkan di hati Allah Allah Allah, nanti di rumah berudu zikirkan dulu la ilaha illallah mungkin 100 kali, kapan-kapan aja nanti mungkin ada waktu la ilaha illallah, kemudian kita memulai Allah 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 di hati la ilaha illallah lalu Allah Allah Allah. Makanya sering orang biasanya menzikirkan riadahnya la ilaha illallah la ilaha illallah cukup, kemudian baru Allahu Allah Allah terus Allah, supaya di hati kita terekam kalimat Allah 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 saja.
Itu nanti kalau kita jatuh di mana aja kita akan menyebut Allah. Pernah jatuh lah. Jatuhkah, terplesetkah kita di jalan atau terkejut apakah Allah yang keluar? Allah yang keluar. Bahkan kalau andaikan kita mati tiba-tiba. Yang namanya tiba-tiba kayak apa? Berkendaraan, ditabrak orang, mati langsung kita. Yang kita sebut hanya satu saja, Allah. Karena itu aja lagi yang bisa. Apalagi kalau ada Allah dan Hu, tadi itu sudah dua-duanya itu langsung sudah jadi kesatuan. Bila mulut kita tidak bisa mengucap Allah, hati kita. Atau contohnya orang kena stroke. Ya, Pak. Nak mati, la ilaha illallah, jadi lo. Iyalah. Iyalah, stroke di mulutnya. Nah, bila hatinya tidak pernah, atau kena penyakit gila. Setelah kena penyakit gila, meninggal dunia. Sewaktu gila itu kan tidak ingat apa-apa. Gimana bisa enggak? Tapi kalau sudah terekam di hati, Allah, disir hu, maka itu akan terucap terus-menerus. Bahkan orang yang tertidur, kalaupun dia bermimpi apa saja, nanti terlihat dia sedang berzikir kepada Allah aja wajalah. Tapi kalau zikirnya adalah perempuan simpanannya, maka waktu tidur nanti, nah, bisa nama istri simpanan yang terucap, ya kah? Apa aja ya seperti itulah. Kita lihat dalam Imam Qusairi ini orang yang hidup kira-kira abad ke-4 Hijriah, seorang ulama besar pada zamannya. Waqala Syekh Imam Al-Qusairi. Qala ustaji, berkata guruku Syekh Ad-Daqiq. Syekh Ad-Daqiq adalah guru beliau. Wa dzikru ruknun qawiyyun fi tariqil haqqi subhanahu wa ta'ala. Zikir itu, amalan zikir yang kata Rasulullah, amal yang paling baik itu. Jadi ini jangan sampai kita lupa ini mengamalkan ini. Guru kalau salawat itu bang zikir, salawat itu doa. Jadi kalau kita membaca salawat itu doa. Setiap doa pasti orang ingat kepada Allah. Jadi yang kita bicarakan zikirnya, yang kita bicarakan adalah mengingat Allahnya. Zikir itu kata Syekh Ad-Daqiq ialah ruknun qawiyun, adalah rukun utama yang paling pokok fi tariqil haqqi subhanahu wa ta'ala, bagi setiap orang yang ingin mencapai wusul kepada Allah. Jadi tidak ada wali itu yang tidak berzikir. Kalau wali lupa dengan Allah, berarti namanya wala. Ya kala? Nah, wala, wala itu apa ya? Paham aja itulah. Wala, Pak. Nah, jadi lain wali itu, orangnya lupa dengan Allah, berarti wala. Hati-hati nih. Banyak sekarang pina wala-wala dianggap wali. Hati-hatilah. Nah, itu namanya wala. Jadi tidak ada orang yang wala itu jadi wali, enggak ada. Yang ada itu seperti Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni kan sudah saya kisahkan, ya. Terlihat orang aja pada johirnya seperti wala, terlihat orang, ternyata orang aja cerdas. Ya kah? Nah, dia menutupi johirnya saja. Dia itu wajad kata Rasulullah. Dia itu mendapatkan wajad dari Allah. Wajad itu tarikan jazbah dari Allah, sehingga hatinya, sirnya, pikirannya hanya ingat kepada Allah aja wajalah. Sehingga kadang-kadang dia lupa nang johir ini, tapi dia selalu kepada Allah aja. Karena ingat kepada Allah ini rukun. Namanya rukun apa? Tiang. Ibarat rumah, tiang. Tidak mungkin kalau tidak ada tiang ada rumah. Tidak mungkin. Tidak mungkin punya anak, bini aja tidak ada. Iyalah. Bini adalah yang tidak ada, tapi punya anak, aneh kalau kita. Iyalah. Nah, kecuali mukjizat sebagaimana Nabi Siti Maryam. Iyalah. Nah. Atau Adam. Adam tidak ada ayah kan, tidak ada ibu kan? Nah, karena memang itu kehendak Allah azza wa jalla. Satu itu. Bal khuwal umdatu fi hajatariq. Inilah pokok inti dari persoalan ini. La yasulu ahadun illallah illa bidawami zikir. Tidak mungkin kata Syekh Ad-Daqiq, kata Imam Qusairi, seseorang mencapai wusul. Wusul itu
pangkat yang tertinggi di sisi Allah. Pangkat tinggi di sisi Allah yaitu kekasih-kekasih Allah, illallah, illa bidawami zikri. Kecuali pasti orang itu punya dawamu zikir, zikir yang berterus menerus. Sangguplah zikir terus menerus, ini susahnya kita. La ilaha illallah, ada teman ngomong, lupa lagi kita. Nah makanya kita biasakan jangan zikir itu hanya lisan. Ya lah, lisan itu hanya mengkodei kita pada keadaan waktu sholat, kita lisan zikirnya, iyalah Allahu Akbar sami Allahu liman hamidah, itu wajib, itu namanya zikir intiqal. Zikir intiqal adalah kalimat yang kita ucapkan setiap perpindahan, perpindahan gerak sholat, intiqal, jadi perpindahan artinya. Zikir itu wajib hukumnya dalam sholat, Allah sami Allahu liman hamidah, itu wajib kita ucapkan. Nah pada keadaan lain kita zikir berjamaah, zikirnya la ilaha illallah, bila ada orang berzikir jamaah ikuti, ikuti dimanapun juga ada. Jadi zikir berjamaah itu sunat hukumnya, bukan bidah ya, tapi sunat. Belum bacakan hadis nah tentang zikir. Nah ini Rasulullah, kulna ya Rasulullah, ulun sedikit lah mano, ya Rasulullah, mariyadul jannah ya ayuhan nas, ya Rasulullah, arta'u pi riyadil jannah, wahai sekalian manusia, ya Rasulullah, merumputlah engkau, arta'u ini kan merumputlah kalian, pi riyadil jannah, di kebun-kebun surga. Nah merumput, merumput itu apa? Kalau kita sini lesehan, duduk, duduklah kalian di kebun-kebun surga. Kulna, ya Rasulullah, kami bertanya, ya Rasulullah, mariyadul jannah, apa itu kebun surga? Qala, majalisu zikri, itulah disebut dengan majelis zikir. Nah kayak ini nih majelis, kita nih zikir, bila ada yang kayak ini, merumput kita, merumput itu duduk sambil minum kopi boleh aja, ya kah? Sambil mengingat Allah aja wajah. Nah, berarti sunnah enggak? Sunnah. Disunahkan namanya bukan bid'ah, bukan. Nah, agdu waruhu wazkuru. Agdu itu berpagi-pagi kalian, jikalau ada majelis itu, ikuti. Waruhu, datangi. Wazkuruhu, bersama-sama mengingat Allah aja wajar. Man kana yuhibbu ayya'lama manjilatahu indallah falyanjur kaifa manjitu manjilatullahi indahu. Jika kalian menyukai untuk mengetahui kedudukanmu di sisi Allah, maka falyanjur, perhatikan kaifa manjilatullahi indahu, bagaimana Allah mensifati dirimu. Mensifati dirimu seperti tadi itu, kamu menyukai untuk bersama-sama mengingat Allah aja wajalla. Nah, kamu tahu tuh berarti dirimu tuh dekat dengan Allah. Fa innallaha subhanahu wa ta'ala yanjilul abda minhu haitsu anjalahu an nafsihi. Karena Allah itu sendiri menurunkan hambanya itu pada satu tempat yang Allah menyukai pada dirinya sendiri. Maksudnya kita-kita ini kalau ingin tahu dekat dengan Allah, berarti kita menyukai bersama-sama ini mengingat Allah. Cuma jangan juga karena bila berzikir la ilallah, sidin aja penyaringnya, la ilallah, ilallah, berteriak bimat, jangan juga. Kayak itulah, bersama-sama itu artinya sama-sama rendah dan nyaringnya gitu. Nah, kita teruskan sedikit lagi lah. Wadzikru ala darbaini. Zikir itu terbagi biasanya hanya dua, tapi sebenarnya tidak sekedar dua ya. Zikrul lisan wa zikrul qalbi. Zikir lisan dan zikir hati. La ilaha illallah zikir lisan. Allah zikir lisan. Hu zikir lisan juga masih itu. Hu 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 itu cuma posisinya letaknya di sir hu itu. Jadi zikir lisan yang ada pada sir. Artis arti lisan itu yang terucapkan, terungkap, kalimatnya dikenali masih. Iyalah. Zikir apalagi yang kedua kolbun, iyalah Allah Allah Allah. Yang paling padan zikir kolbu itu Allah, yang sepadan serasi zikir sir itu adalah hu, yang serasi zikir di mulut kita itu adalah la ilaha illallah. Sudah habis, selesai. Dua, dua zikir yang tiga tadi itu, zikir tiga dimasukkan dalam hati, dimasukkan dalam hati.
tapi tidak lagi berupa lapas, kadang bermakna aja. Jadi lapas yang memiliki makna. Misalnya di hati la ilaha illallah sekali, Allah, tapi terungkaplah ketika mengucap Allah, Allah itu di hati, terungkaplah tentang jalal dan keindahan Allah, jalal atau dan keindahan Allah atau dan keindahan Allah. Satu aja yang diambil. Misalnya kita ambil jalal Allah, kebesaran Allah. Kayak apa Tuhan inilah? Kenapa jadi pohon apa waluh tuh kenapa jadi di bawah tidak di atas? Ya kalalah hebatnya. Sekalinya Pak. Apa guru terus ke waluh tuh jadi di bawah, Pohon. Nah, pas keguguran anu ya kala kecil aja apa tuh namanya yang kecil di atas tuh? Nah, pohon cemari kah apa tuh? Anu buah cemari kah? Buah langsat kah jatuh ke kepala tuh sakit sudah? Wah, andaikan gua apa waluh nang jatuh dari atas kayak apa rasanya? Pingsan kita. Ya kah? Subhan. Ya Allah. Nah, ini berarti orang merenungi tentang kebesaran Allah aja wajalah. Bisi di rumah burung-burung murai. Mah bagusnya burung cuit-cuit dia. Ada burung tiung, cetup. Bos ya. Wah, hebatnya bungol bos nih jar. Wah, iya sudah nih kacau nih. Jual aja deh burung nih jar. Jangan sabar dulu. Siapa yang melatih? Yalah. Iya, mau jual aja langsung. Direnungi bukan itunya yang direnungi, tapi maksudnya hebatnya Allah menciptakan itu. Makanya zaman Nabi Sulaiman tuh ada burung hut-hut, burung hut-hut tuh bisa mengabarkan berita. Kalau kita di sini burung hut-hut itu tidak ada kan mungkin. Kita di sini tiung lah atau burung burung apa? Burung apa yang bisa bicara tuh? Burung kakatua. Nah, itu. Kan ada lu kisahkan kemarin bisi burung paloi, bisi burung anu, burung apa? Burung beo kah? Bisa bicara dilepas paloi. Suruh paloi ke kandangan mau memeriksa meneliti orang kenapa di situ haruan tuh jadi besar. Besar pada di mana-mana haruan. Haruan tuh mah haru tuh lah. Pulang kalinya tidak pulang-pulang lagi ke rumah, bingung paloi kalinya besok harinya hanya datang. Apa aja paloi jadi lama benar. Anu menonton, anu terduduk di muka masjid raya tuh nah, apa yang dilihat situ aja paloi? Melihat bekantan kencing jar. Cuma kencing tuh semalaman anu paloi ya jar. Jadi melihat ditaruh itu jar ya, lambat pulang. Nah, bukan itu yang kita bicara, tapi yang kita bicarakan adalah hebatnya Allah menciptakan, mengadakan itu. Ini namanya memahami jalal Allah. Nah, pada saat seperti itulah kita berzikir Allah, 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 ketukannya sambil merenungkan itu disebut dengan zikrul qalbi namanya. Zikir hati. Fajakara lisan bihi yasallul abdu ilal istidamati zikril qalbi. Pada hakikatnya zikir lisan itu, kita lakukan zikir lisan itu la ilaha illallah Allah Allah itu untuk mengejar supaya masuk ke dalam hati. Hati itu pulang tujuannya apa? Untuk tadabur taksir tentang wajah kebesaran dan keindahan Allah. Lebih khusus lagi kebesaran dan keindahan Allah itu mengetahui, menjenguk asma Allah, perbuatan Allah, menjenguk sifat-sifat Allah aja wajalla. Hebat lagi kalau bisa menjenguk zat Allah aja wajalla. Kayak apa kita menjenguk, nah masuk ke dalam air sebentar. So, bukan air sebenarnya lah. Wilayah alamul malakut. Nanti kita berkisah alam malakut lah. Nah, tapi bisa disimpulkan dulu. Orang yang berzikir itu sebenarnya dirinya masuk ke alam malakut namanya. Orang yang berada pada alam malakut itu dia tidak lagi melihat dirinya, yang dilihatnya adalah Allah. Sami'tu Syekh Aba Abdurrahman As-Salami yaqulu. Sami'tul Husain Ibnu Yahya yaqulu. Aku mendengar dari Husain Ibnu Yahya berkata, aku mendengar Ja'far Ibnu Nasir yaqulu, sami'tu Al-Jari yaqulu, kana min baina ashabina. Dulu ada sahabat kami, rajulun bi kasri ayyakula Allah Allah. Kami punya sahabat, dia berzikir Allah 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 Allah. Kemudian kejatuhan pohon.
kutiba alal ardi, di apa, setelah jatuh tuh berdarah anunya nih, kepalanya nih tercecer darah tuh di kepalanya, di tanah, al ardu tuh tanah, tertulis kalimat Allah, Allah, Allah. Jadi rahasianya ternyata, jadi ini rahasia lah, yang namanya rahasia ya disimpan, ini rahasia yang disimpan. Nah rahasianya ternyata bagaimana? Ketika kita berzikir lisan, la ilaha illallah, Allah, Allah, kita membangunkan hati kita, supaya kita, hati kita ini terbangun mengingat Allah juga. Hati terbangun bergerak dia kepada menjunguk kebesaran Allah. Yang bisa melihat kebesaran keagungan Allah itu namanya ruh kita itu. Ya kah? Maka ruh kita ikut berzikir, merasakan tentang kebesaran Allah aja wajalla, keindahan Allah aja wajalla. Pada saat itulah ruh kita mempengaruhi jasad kita secara keseluruhan, menggiring supaya jasad kita ini mengingat Allah aja wajalla. Saat keadaan itu kita mati, atau tadi itu seperti jatuh pohon di kepala, maka darah kita pun tertulis kalimat Allah, Allah, Allah. Nah, itu hebatnya zikir Allah, Allah. Jadi kalau bisa kita berzikir itu sampai ke sana. Sampai ke sana. Jangan sedikit-sedikit zikir kita buang sebentar. Nah, itu akhirnya tidak ada yang membekas. Sampai ke sana itu. Bayangkan pian kalau meninggal dunia kayak apa kira. Ruh pian hanya ada kalimat Allah, Allah, Allah. Kira-kira malaikat bertanya lagi lah lawan pian. Man robuka, siapa Tuhan kamu? Kira-kira bertanya lagi lah. Kalau sekarang aja ditanyai orang, nah pian man robuka, siapa Tuhan, siapa Tuhan pian, ketahuan enggak pian? Ketahuan enggak mendengar? Ketawa sudah tahu, apalagi yanglah. Nah, inilah hebatnya zikir. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang pandai mengingat Allah aja wajalla, termasuk di dalamnya. Ulun wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.